Dilansir dari Gelora.co, Zulkifli Hasan dan Surya Paloh berdebat di istana. Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, tampak terlibat perdebatan dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, di Istana Negara Rabu 24 April. Pada saat yang sama, juga ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Pramono yang juga politikus PDIP itu terlihat tidak begitu aktif dalam perdebatan itu. Momentum itu berlangsung sesaat sebelum Presiden Joko Widodo alias Jokowi melantik Irjen Pol Purnawirawan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024. Surya terlihat nampak lebih aktif berbicara kepada Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan. Dia juga sempat merangkul dan mendekatkan tangannya ke dada mantan Menteri Kehutanan itu. Saat ditanya soal momen itu, Zulhas mengaku hanya membahas soal pemilu yang terlalu lama. "Ah, kamu kayak nggak tahu aja. Saya bilang pemilu ini terlalu lama, menghabiskan energi. Nanti harus ubah undang-undangnya agar pemilu itu sebulan setengah. Masa berantem disuruh undang-undang sampai 8 bulan? Ucap Zulhas. We'll be right back.